jenengan arep nganggo lemahe negara kuwi kudu ana layange napa mboten? Carane njukuk lemahe negara iki mbok nunggui apa tuku apa njaluk? Nek saiki aku ora nduwe duwit terus tiba-tiba aku nduduki simpang 5 tak gawe omah nang kene entuk ora? Nggih, enten peraturan tapi kok tenan ta. Tenan sa nggih. Jenengan ki tanggal PRT nggih. Nggih. PRT wis blak-blakan. Makane tak tekoni. PRT. Nggih. Manggeni teng mriki niku legal napa ilegal? Ilegal. Sah napa mboten? Mboten sah. Oke, Mas Bro. Salamah. Pasal apa ora? Insyaallah. Wis sakit. Langga yo sing bawa. Ini saya hanya tindak lanjuti karena janji saya ketemu sama beliau-beliau ini di sini. Kemarin kan sudah sepakat. Proses pengambilan keputusan menurut saya bagus. Komnas HAM kita hadirkan. Dan ada keraguan kemarin. Walah kalau ini tetap sini yang nanti lainnya ikut balik lagi enggak. Dalam konteks HAM itu ternyata semua sudah bersepakat enggak bisa dibalikkan. Nah, sekarang sepakatnya kan ini mau bedeng ya wes. Bedeng itu tidak enak. Tapi karena itu pilihan kami menghormati agar selesai masalah. Nah, BPWS akan bekerja minta waktu 5 minggu. Sudah diuruk, nanti di sebelah sana mereka dibuatkan di bedeng di sana dulu, mereka masuk ke sana. Kawasan ini diuruk semuanya. Gitu ya, Pak ya. Dan kawan-kawan yang ada di wilayah ini akan membantu. Ngerti enggak, Pak? Seperti itu. Akan membantu sehingga saya tidak mau lagi ada orang berkonflik siapapun yang tidak berkepentingan tidak usah. Kalau mau tanya tanya saya langsung boleh. Ke Pak Hendi boleh, ke Pak Kamat boleh. Terus kemudian kita akan bisa menyampaikan itu nanti dengan baik dan masyarakat bisa terurus. Sehingga mana yang bisa diberikan pinjaman, mana yang bisa diberikan hak, mana yang telah kemudian hal ini akan ditata, apapun namanya mereka kan butuh kerja, butuh hidup, butuh makan dan sebagainya. Ya pemerintah tugasnya mikirkan. Maka penataan itu yang menjadi penting. Dan hari ini saya lihat sudah baik hubungannya. Tidak ada lagi cerita BPWS sulit masuk, mereka siap mendukung, kan enak, bedeng nanti disiapkan. Gitu. Ada banyak pilihan, ada rusunawa yang akan dibuatkan. Itu kesepakatan di Komnas HAM. Rumah deret. Sudah ada. Terserah nanti apakah nanti rumah deret. Tapi yang ditulis di sana kemarin rusunawa ya. Itu. Nah ini siap buat, siap. Gitu ya Pak ya? Sudah siap. Maka ini beres dulu, baru dibuat. Ya sabar sih. Kalau Pak Hendi malah konsepnya kemarin, itu tadi ada macam-macam, tapi udah terlanjur rusunawa bagaimana nulisnya? Nah, kita rembukan lagi. Jadi itu bukan kitab suci yang harus ikut terus. Kita bisa renegosiasi seperti kemarin. Nah, usul Pak, saya butuh tenaga kasar jujur sekali. Alhamdulillah. Makanya kita dukung bareng ini biar cepat. Karena sih yang komplain kan oke, masyarakat nanti juga akan bicara bahwa ah, banjir terus Pak Pripun. Kurang nih? Kurang bulan nih? Oh 10 bulan? Sehat tak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Mandinya di mana? Oh pakai ember? Tapi ini kekurangan air bersih, Pak. Lah ya ora enak air bersih wong dong. Ora kekurangan pancen ora enak. Nek jenengan gelem nang gone kono Rusunawa, ora meng air bersih. Shower. Kasur. Turune tembak. Apa nyuwun gratis Pak teng Rusunawa? Loh, Pak. Ini orang gatekke to berarti ora dikandani. Wis setahun nang kono gratis. Pak Gubernur boleh enggak saya minta gratis lagi 1 tahun tambahan? Saya butuh aku ki urusane Pak Wali. Pak Wali ngomong, "Halah anggere sampean gelem rembugan karo aku tak kei." Dengan senang hati, masa semoga menjadikan keberkahan untuk semuanya.